vlog saya hari ini. Hari ini saya akan mengantar ini sepeda motor Satria ini ke bengkel. Nanti kita akan cat di bengkel teman saya. Yuk, langsung aja menuju ke lokasinya. Kita akan menuju ke kota Wonosobo untuk ke tempat bengkelnya di Wonosobo. Rencananya nanti saya akan cat motor ini ya seperti warna aslinya. Paling nanti ada pembelian warna itu apa? Warna pelek. Apakah mau tetap hitam atau mungkin saya ingin warna putih biar kelihatan bersih. Ini masih bingung, nanti mungkin perlu pertimbangan dari teman saya juga biar hasilnya bersih dan tidak menyesal. Oh ya, ini teman-teman yang belum tahu tempat tinggal saya tinggal di desa. Ini perjalanannya seperti ini, kalau menuju kota juga agak lumayan jauh, sekitar 10 km sampai di kota Wonosobo. Perjalanannya cukup lumayan, jadi banyak pemandangan indah. Kalau teman-teman yang luar daerah mau main ke sini, silakan. Banyak pemandangan-pemandangan keren-keren di sini. Karena untuk riding ya. Tapi jalan-jalan berarti di akhir pekan. Dan sampai di bulan. Ini kapan? Soalnya sedikit ya, harus hati-hati. Gunung curam, bukitan, kemudian pemandangan juga indah, banyak sawah, sungai.
dengan pemandangan alam. Ini Kecamatan Watumalang ya. Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo. Di luar daerah Wonosobo boleh deh main mandir-mandir di sini. Waktunya kurang jelas. Jam sekian itu waktunya anak-anak pulang sekolah gitu. Hati-hati dari anak kecil itu sendiri. Enaknya sendiri harus jalan. Ada yang lari, ada berjalan. Gak tahu ada bahaya, ada motor atau ada mobil lewat itu. Biasanya seperti itu. Jadi kita harus hati-hati. Mungkin
waktunya. Jadi buat kegiatan sama teman-teman nanti. Jalannya rusak, rusak sekali. Ini perbaikan aja berapa meter, berapa kilo itu putus. Sepertinya ini mulai lagi nyambung lagi begini. Nah, ini. Ini semuanya diperbaiki semua. Jalannya itu bolong-bolong nanti nggak kelihatan di benerin. Mungkin bertahap ya. Gitu lah. Sekarang sudah lumayan. Dulu itu nama kecamatan atau malam ya jalannya terkenal dengan jalan yang susah. Kalau orang sini bilang tidak kali angkat, saya tuh itu yang kering itu, banyak batu-batunya, terjal. Sekarang udah lumayan. Ya seperti dulu ya. Hanya beberapa aja yang masih sangat parah. Di bagian atas itu masih banyak yang terkena angkatnya. Sudah bersampingnya selesai. Berapa? Oke, ini dengan angkerannya di kanan. Apanya itu? Kenapa itu? Tidak tahu. Itu ini. Ini sudah dulu. Oke, kita sampai.